بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى قوله واذا لم يصلح لمباشره الاداه قرنا بالفاء Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala melanjutkan dalam kitab beliau Taqdilun Nada Bisharhi Syarhi Qatrun Nada. Ya, beliau melanjutkan penjelasan mengenai adawatus syart. Kemudian beliau mengutip matan Qatrun Nada yang diucapkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala, "Ya dan jika tidak memungkinkan ya, jawab syart itu" bersambung langsung dengan fi'il syaratnya, maka dihubungkan atau diperantarai dengan huruf fa. Nahwu wa iyyam saskallahu bidurrin falaka shifalahu illahu. Wa iyyam saskabikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Dan jika Allah yang menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, melainkan dia. Dan jika dia mendatangkan kebaikan padamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Au bi'idhal fuja'iyyati Atau diperantarai dengan ida yang bermakna tiba-tiba, ya fuja'iyyah. Nahwu, ya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ Ya, dan jika ya dan apabila uh, mereka ditimpakan suatu musibah ya, disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan sendiri maka tiba-tiba mereka itu berputus asa. Lama dakarol musonnifu adawati syartil jazimati dzakarul qaidatal ammata fi wujub iqtirani jawabis bil fa'i ya setelah ibnu hisyam rahimahullahu taala menyebutkan ya alat-alat syarat ya atau watu syarat yang menjazmkan beliau kemudian menyebutkan kaidah umum mengenai wajibnya ya wajibnya menghubungkan jawab syarat ya menyambung jawab syarat dengan huruf fa faqala ya, wa idza lam yasluh li adati qurina bil fa'i yang dimaksud di sini adalah ai idza ya, lam yasluh jawab syarti artinya tidak memungkinkan bagi jawab syarat li adati ai bi fi syarti. Ya artinya jawab syarat itu tidak dapat menempati kedudukannya fi'il syarat. Ya artinya tidak mungkin atau berupa sesuatu yang tidak majzum. Ya, kurina bil fa'i. Ya artinya disambung dengan huruf fa. Ai wujuban. Ya maksudnya wajib dihubungkan dengan huruf fa. sular rabta atau sular robtu baina syarti wal jazai. Ya, supaya dengan huruf fa itu, maka akan dihasilkan hubungan antara syarat dengan jaza. Ya, karena kita mengetahui bahwa setelah adat syarat, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah jawab atau jaza. Ya. ya supaya ada hubungan antara syarat dengan jaza maka diperantai diperantarai dengan huruf fa id biduniha la yakunu robatun. Ya, karena tanpa adanya huruf fa itu maka tidak akan ada hubungannya antara syarat dengan jaza Misalu dalika, contohnya, Man sa'afil khairi sa'yuhu mashkurun. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka perbuatannya itu terpuji. Fajawa busyarti sang yuhu mashkurun la yasluhu an yakuna fi mahalli syarti. Maka jawab syaratnya, yaitu sang yuhu mashkurun, itu tidak memungkinkan untuk menempati kedudukannya syarat. Li annahu jumlatun ismiyatun. Ya, karena dia adalah jumlah ismiyah wa adatu syarti la tadakhulu alal jumali lismiyati. Ya, sedangkan adat syarat itu tidak akan masuk kepada jumlah isminya. Fa utiya bil fa'i lirrabti baina jumlatil jawabi wa jumlatis syarti. Ya, karena itu didatangkan huruf fa untuk mengaitkan atau menghubungkan antara kalimat jawab dengan kalimat syarat. Kita lihat catatan kaki. Wahadihil fa'u za'idatun laisat lil'atfi wala Maka huruf fa ini itu merupakan za'idah. Artinya bukan merupakan fa huruf ataf ataupun fa yang lainnya. Wala tufidu ma'nan illa aqda silati warrabdil Baina jumlatil jawabi wa Wajumlatil syarti dan dia itu tidak memiliki makna lain ya selain untuk mengikatkan ya untuk mengikatkan secara makna antara kalimat jawab dengan kalimat syarat ya jadi fungsi huruf fa di situ hanyalah untuk menghubungkan dan mengikatkan antara kalimat jawab dengan kalimat syarat wa asharul anwa illati yajibukati ronuha bilfa mayati. Ya, dan jenis-jenis kalimat yang wajib diperantarai dengan fa ya, antara syarat dengan jawabnya itu sebagaimana berikut. Al awalu yang pertama al jumlah tulismiyah Yang pertama adalah jumlah ismiyah kama takot dama. Sebagaimana yang telah berlalu tadi yang sa'yuhu masykurun tadi. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan juga contoh yang lain adalah firman Allah ta'ala, wa iyam bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan jika dia mendatangkan kebaikan bagimu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka jawabnya adalah huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jumlah ismiyah. Karena itu harus didahului dengan huruf fa. Athani al jumlatul lati fi'luha tolabiyun. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Namun fi'ilnya merupakan fi'il yang tolab. Ya, yang berupa permintaan. Ya, yang sudah berlalu pembahasannya. Apa saja fi'il-fi'il yang tolab. Nahwu in hayyaka ahadun bitahiyatin fahayyihi bi ahsana minha. Ya, jika seseorang itu mendekatimu atau menghormatimu ya, dengan suatu penghormatan, maka hormat hormatilah dia dengan yang lebih baik darinya. Nah, di sini tolapnya adalah hayyi, ya, fi'il amr. Karena itu tidak boleh langsung, namun harus diperantarai dengan fa' wa minhu ta'ala dan contoh yang lain adalah firman Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibikumullahu wayaghfirlakum ya maka katakanlah ya jika ya kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku ya niscaya Allah akan ya mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian ya, di sini adalah e, jawabnya itu adalah ittabiuni yaitu adalah fiil amar juga ittabiu ya. Karena itu karena jawabnya berupa fiil amar yaitu fiil yang tolab, tolabi'un maka tidak boleh langsung ittabiuni namun diperantarai dengan fa menjadi fattabiuni. Kemudian yang ketiga asalisu al jumlatul fi'liyatul lati fi'luha jamidun. Yang ketiga adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il jamid. Kita lihat catatan kaki. Al fi'lul jamidu huwa alladhi la yatasarrafu. Ya fi'il jamid adalah fi'il yang tidak bisa ditasrif. Fala ya'ti minhu mudhari'un wala amrun. Wala masdarun wala Jadi fiil tersebut tidak memiliki bentuk mudhari, tidak pula bentuk amr. Tidak memiliki juga masdar dan juga tidak memiliki bentuk-bentuk yang lain. bal yalzamu halatun wahidatun. Ya, dia tetap dalam keadaan yang sama. Yalzamu halatan wahidatan. Ya, dia tetap dalam keadaan yang sama. Ya, mithlu laisa ni'ma bi'sa asa. Ya, contohnya adalah fi'il laisa ni'ma bi'sa dan asa. Dia tidak memiliki motorik, tidak memiliki amr, masdar, dan selainnya. Nahwu man yatluq lisanuhu bisa limin. Ya, contohnya adalah barang siapa yang lancar bicaranya, artinya tidak terbata-bata atau tidak tergagap-gagap, maka dia bukanlah termasuk orang yang selamat. Waminhu minhu qauluhu ta'ala atau di sini e, jawab syaratnya adalah laisa bisalimin. Ya, laisa ini adalah fi'il jamid, maka tidak boleh langsung, namun diperantarai dengan huruf fa. Wa minhu ta'ala Dan juga firman Allah ta'ala In taroni ana aqalla minka ma walada Fa'asa rabbi an tu'tiani Jika ya jika engkau menganggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan, ya, maka semoga Robku itu akan memberikan kepadaku. Maka di sini jawab syaratnya adalah asa robbi. Nah, asa di sini adalah fi'il jamid. Karena itu tidak boleh langsung, namun diperantarai dengan fa. Ar-rabi'u al al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbukun bilan. Yang keempat adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu didahului dengan lan. Nahwu, ya. In sahib tal ashrara falan taslama. Ya, in sahib tal ashrara falan taslama. Ya, jika engkau berkawan dengan orang-orang ya, yang jahat, maka engkau tidak akan selamat. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah ta'ala, Wa ma yaf'alu min khairin falayyukfaruh. Ya, dalam surat Al-Imran, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi, ya, tidak dihalangi dari menerima pahalanya. al khomisu yang kelima adalah al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbuqun biqad. Yang kelima adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu didahului dengan qad. Ya, nahwu contohnya Man madahaka bima laisa fika faqad dhammaka. Ya, barang siapa yang memujimu dengan apa-apa yang tidak ada pada dirimu, maka dia sungguh telah mencelamu. Wa minhu ta'ala, dan contoh yang lain adalah firman Allah ta'ala, Iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl jika dia mencuri, ya, maka sesungguhnya e, saudaranya itu sebelumnya pun pernah mencuri. Nah, di sini di kedua contoh ini itu jawabnya adalah qad maka yang pertama tadi sehingga tidak boleh langsung qad tapi faqad maka. Di sini juga iyasriq itu jawabnya adalah qad saroko. Ya, maka karena ada Qad-nya, maka harus didahului dengan fa'. Ya, kalau yang nomor empat tadi itu lantas lam lantas lama, nah maka tidak boleh langsung lantas lama, tapi harus fa lantas lama. Begitu juga yukfaruhu itu lan yukfaruhu didahului dengan fa. Berikutnya asa disu aljumla liyatul lati fiyyakluha masbukun bima. Contoh yang keenam adalah atau jenis yang keenam adalah jumlah fiyyakliyah yang fiilnya itu didahului dengan ma. Nahwu contohnya intajtahid fama uqassiru fi muka Ya. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka aku tidak akan mengurangi gajimu. Wa ya, minhu ta'ala dan juga contohnya dalam firman Allah ta'ala وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ وَلَا Ya, dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada rasul-nya dari harta mereka, maka untuk mendapat itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Maka di sini jawabnya yang tadi contoh adalah ma'uqassiru. Nama ini tidak boleh langsung setelah inta namun harus didahului dengan fa. Demikian juga yang setelah itu adalah ma aujaftum. Ya, ma aujaftum tidak boleh langsung, namun didahului dengan fa. Asabiu al jumlahul lati fi'luha masbuqun bisini. Yang ketujuh adalah jumlah fi'liyah yang fiilnya didahului dengan huruf sin nahwu contohnya mahma ya, tukhfi fasatadharu linnasi bagaimanapun engkau menyembunyikan e, tabiat-tabiatmu ya, maka sungguh itu tetap akan nampak di hadapan manusia nah jawabnya adalah satadharu ya satadharu maka tidak boleh langsung karena fiil ini didahului dengan sin karena itu harus ada fa-nya di situ. Wa minhu qawluhu ta'ala, ya kemudian juga dalam firman Allah ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ya. Dan jika kalian atau kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ya, maka jawab syaratnya adalah satu rodiyau. Ya, Turdiyau didahului dengan sin maka harus juga didahului dengan fa sebagai jawab syarat. Ya, kemudian berikutnya al-jumlatul fi'liyatu. Nah, al-jumlatul fi'liyatul lati fi'luha masbuqun bi Yang kedelapan adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya didahului dengan saufa ya nahwu contohnya man nasa fa yandamu ya barang siapa yang mendolimi manusia maka dia akan menyesal jawabnya adalah saufa yandamu fi'il yandamu didahului dengan saufa karena itu tidak boleh langsung namun didahului dengan fa ya dihubungkan dengan fa wa minhu ta'ala dan diantara juga firman Allah taala contohnya wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnīkumullāhu min fadlihi iyasyā. Ya. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Nah, di sini jawabnya adalah sawfa yughnīkum. Nah, karena itu tidak boleh langsung namun didahului dengan fa. Wa qawluhu, dan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala melanjutkan, au bi'idhal fujaiyati atau juga dapat diperantarai dengan idha yang fujaiyah Artinya itu ya berarti tiba-tiba. Ay qadatughni idhal fujaiyatu anil fa'i. Ya, artinya, fa' tadi, ya perantaraan fa' tadi, itu bisa digantikan dengan ida yang bermakna fujaiyah yang tiba-tiba. bil -tiba. dan ida yang fujaiyah ini itu khusus untuk jumlah ismiyah. Walam musannifu bil dan di sini Ibnu Hisham itu tidak menuliskan atau tidak Mengkhususkan atau mengikat ida fujaiyah ini dengan jumlah isminya. Ya, artinya tidak disebutkan. Dia, beliau hanya menyebutkan ida al-fujaiyah saja. Tidak dikhususkan untuk jumlah isminya. li'annaha la tadakhulu illa alaiha. Ya, karena ida fujaiyah itu tidak akan mendahului suatu jumlah kecuali jumlah isminya. Artinya hanya bisa masuk ke jumlah isminya. Wa maknaha dan makna dari idha fuja'iyah itu adalah At-dalalatu alal, al mufaja'ati fil hali Yaitu penunjukan akan sesuatu yang tiba-tiba pada waktu sekarang Walabudda an ya wala buddha an yasbuqaha atau an yasbiqaha kalamun maka dia itu sebelum idza fujaiyah itu harus didahului dengan sebuah kalam. Wa arjahul aqwali fi annaha harfun la minal Dan pendapat yang kuat ya yang lebih rajih mengenai i'rab dari idza ini adalah dia adalah huruf yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Misaluha qauluhu ta'ala contohnya adalah firman Allah ta'ala wa in tusiba bima qaddamat aydihim idahum ya ya artinya dan jika mereka ditimpa suatu musibah disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri maka tiba-tiba mereka itu berputus asa fa idza harfun dalun alal mufajaati alas alassukuni la mahalla lahu minal Maka idza adalah huruf yang menunjukkan akan sesuatu yang tiba-tiba, ya mufaja'ah. Dan dia mabni dengan sukun, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Hum mubtada'un. Ya hum adalah mubtada'. Wa jumlatu yaqnatuna fi mahalli khabarun. Dan jumlah yaknatuna itu menempati kedudukan rofaknya khobar. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmin jawabu syarti in. Ya, dan jumlah atau jumlah hum yaqnatun ini mubtada' dan khabar ini ini menempati keduduku, kedudukan jazm sebagai jawab syaratnya in. Ya, karena dia jumlah isminya maka harus diperantarai. Ya, kalau tidak fa ya idza. Nah, di sini diperantarai oleh ida yang fujaiyah yang bermakna tiba-tiba. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.